sebenarnya. Dalam perjalanan tu, tertanya-tanya juga, yang mana satu pulaunya? Dia dah hampir sampai kelihatan, alahai, kecil betul pulaunya, tetapi mempunyai sedikit pantai yang cantik. Kebetulan semasa kami sampai, ada dua buah bot sedang berlampau. Ini bermakna, sudah ada orang lain yang telah sampai lebih awal dari kami. Dan dalam jangkaan kami, ada lebih kurang 12 orang sudah ada di pulau ini. Tak sengih sangat nanti, tapi dengan pulau yang kecil ini, susahlah pula nanti nak bergambar-gambar secara bersendirian. Susah nak cari angle yang tak ada orang, gitu. Betullah pulau ni kecil. Jalan sikit je dah sampai sana. Patah balik sikit je dah sampai sini. Wow, kelihatan kat belakang tu. Mem tengah buat video. Pemandu pelancong kami sedang syutkan video untuk Mem. Inilah hasil videonya. Dia kata dia selalu buat video macam ni kat pelancong yang ikut dia. Okeylah, not bad juga. Lepas tu, dapatlah berendam. Suka sangat dia dapat berendam dan main air. Dan aku, macam biasalah, tak dapat berendam sebab terbawa pun dalam post bag tadi. Phone pula cak ayam, tak waterproof. Tengok je lah orang main air. Jom aku bawa tengok sebahagian pantai di sini. Pantainya cantik kerana air dia jernih. Pasirnya yang bersih, halus serta berhampiran bola-bola kecil sekelilingnya. Tak sure lah ada tandas awam ataupun tidak. Macam tak pernah nampak je kewujudannya. Nasiblah sejak berada di sini, perut sentiasa beri kerjasama yang baik. Lebih kurang 45 minit jugalah kami berada di pulau Tuk ni. Dan tiba masa untuk bergerak ke destinasi seterusnya. Alhamdulillah, best sangat berada di pulau Tuk ni. Walaupun hanya sekejap, tapi keseronokannya tidak dapat dilupakan. Kami mula bergerak menuju ke Pulau Poda. Tak jauh sangat Pulau Poda ni katanya. Lebih kurang 15 hingga 20 minit perjalanan. Masa ni dah lebih kurang pukul 11.30 pagi. Perut dah mula lapar. Nasib baik atas bot disediakan roti dan air. Balun kerja. Dan nampak Pulau Poda. Pulau ni kelihatan besar sedikit. Dari jauh dah kelihatan sangat cantik. Pulau ni termasuk dalam kawasan depa punya National Park. Kalau National Park biasanya kena bayar. So, kalau nak masuk untuk pelancong luar, kena bayar 400 baht dan perlu dibayar kepada park ranger. Tapi, pakej yang kami ambil ni semuanya telah termasuk dan ditanggung sekali dalam kosnya. Jangan tanya kat kami, kenapa kena bayar fee untuk masuk ke sini. Dah, itu syarat-syarat yang dikenakan. Dan kita sebagai pelancong atau pendatang, kita follow je lah, okay? Akhirnya, kami sampai juga dan kami diberi masa lama sedikit untuk berada di sini. Cuaca semakin panas
Nasib baiklah pulau ni banyak pokok dan disediakan pondok-pondok untuk berehat. Kami juga akan lunch di sini. Jumpa lagi di bahagian seterusnya. Semoga dipermudahkan urusan kami seterusnya. InsyaAllah. Jumpa lagi.